Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lili Suryani, channel education and tutorial. Baik, tutorial kali ini kita akan membuat materi ya di kelas Microsoft Teams atau di Office 365. Bagaimana caranya? Mari kita simak tutorialnya sebagai berikut. Kita browsing dulu. Kemudian kita ketikkan office.com. Lalu kita klik. Lalu kita klik Office 365 login. Oke, kita klik Microsoft Teams. Oke, kemudian kita pilih kelas kita. Ini kelasnya. Oke. Untuk membuat materi atau mengumpulkan materi atau mengunggah materi bisa melalui unggah materi kelas atau file ya yang di sini ya. Bisa membuatnya di dokumen Word, Excel, PowerPoint, buku catatan OneNote, forms untuk Excel. Ini langsung kita buat di sini atau mengunggahnya di file PC kita atau laptop atau menggunakan tautan atau mengunduhnya. Ini bisa untuk diunduh dengan siswa kita atau menambahkan di penyimpanan awan atau cloud ya. Bisa di SharePoint. Sekarang saya akan membuat baru ya dengan klik tanda plus. Lalu saya pilih PowerPoint. Lalu klik buat. Oke, kita diarahkan ke PPTX. Kemudian kita ketikkan di sini. Kita pilih desainernya. Apakah seperti ini? Oke, kita tambah slide. Kita klik yang ini. Kita klik di sini kompetensi dasarnya. Kemudian kita tambahkan slide baru. Di sini saya akan buat tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian kita ke slide baru. Yang ini pendalaman materi ya. Oke, kita ke slide baru. Kita insertkan gambar. Klik sisipkan. Lalu klik gambar. Semua pilihnya di gambar pink. Ini lalu klik sisipkan. Baik, ini sudah jadi materinya. Ini sudah ada ya. Sekarang kita akan mengunggah dari PC. Kita klik file. Lalu klik open. Oke, sudah masuk. Kemudian saya akan menyalin tautan ya. Kita klik yang ini. Oke, saya akan mengambil dari Smart. Kita blok, kita copy, kita letakkan di sini. Lalu klik salin. Oke. Oke, demikian tadi tutorial bagaimana cara menginputkan file materi berupa PDF, PPT, link di kelas kita atau tim kita. Semoga bermanfaat. Sesudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.